OOTD kasual ala Syahrini tetap kelihatan mahal meski pakai tas Hermes di bawah 10 juta rupiah. Syahrini diketahui merupakan artis yang gemar mengoleksi tas mewah dari brand Hermes. Bahkan nama Syahrini disebut-sebut sebagai ratunya Hermes Indonesia karena banyaknya koleksi yang ia punya. Syahrini merupakan penggemar Birkin dan Kelly yang harganya selangit. Ia seringkali memamerkan tas-tas tersebut di beragam acara. Saat santai ataupun hangout, ia tetap memilih tas-tas mewah yang setia menemaninya. Berbeda dengan gayanya kali ini yang terlihat tak biasa. Gayanya ini terlihat lebih sederhana dibanding biasanya. Apalagi didukung dengan tas mungil yang harganya tak sampai puluhan juta rupiah. Syahrini kali ini tampil dengan busana yang cukup colorful. Istri Reino Barak ini mengenakan sebuah kemeja strip hijau dipadukan dengan celana straight biru tua. Untuk hijabnya, ia mengenakan hijab warna kuning gelap. Hijab ini dibuat matching dengan sandal kuning yang ia kenakan. Tak lupa, sebuah tas berbentuk kotak dengan strip kuning pun turut menyertai gaya Syahrini. Tas ini merupakan bright ebra case dengan warna krem. Modelnya yang mini, memiliki inisial Eichblum, terbuat dari canvas, 100% cotton, waterproof lining in a caviar. Tas ini dibuat di Paris loh. Tas berukuran 21x17x12 ini dibanderol dengan harga $950.000 Australia diketahui dari hermes.com/australia. Jika dirupiahkan, harganya mencapai 9.595.000 rupiah.